kita akan belajar bagaimana cara menempel ban dengan tempel ban tip top tanpa harus memasaknya. Nah, yang pertama, kita kenalkan inilah alat tempel ban tip top itu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang kita sediakan ini tempel bannya. Nah, ini ember air untuk mengecek kebocorannya, pompa, alat buka tempel bannya, alat buka pentil bannya, kertas pasir, ataupun bisa menggunakan kertas pasir untuk menggosok supaya permukaannya kasar supaya lebih mengikat, atau bisa juga menggunakan dengan kikir. Dan tidak lupa juga ban yang mau ditempel itu harus dibawa juga. Yang pertama-tama kita pompa dulu ya. Untuk bannya kita pompa dulu. Bocornya besar, langsung ketahuan deh. Nah, langsung saja kita tandai ya dengan menggunakan lidi atau benda apa saja yang penting bisa untuk menandai ya. Oke, kita cek dulu di bagian lain ya. Kita tidak. Ternyata bocornya hanya satu ya teman-teman ya. Kemudian kita buka tutup pentilnya ya supaya kempis. Di sini saya lebih suka menggunakan kikir karena kerjanya lebih cepat, lebih enak. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan gergaji atau kertas pasir pun juga bisa. Dan kita lap ya teman-teman ya. Setelah kita lap,
habis itu kita biarkan sampai agak mengering, lalu nanti kita tempel pakai ini. Sembus saja dia cepat kering dia teman-teman. Nah, langsung aja ya kita buka ya link apa tempel bannya. Jadi tempel bannya dia bagian dalamnya dia setelah dibuka seperti ini dia ya. Nah, langsung saja kita tempel di bagian yang dekat tadi ya. Cukup dipencet-pencet seperti ini aja ya. Habis itu kita kupas bungkusan warna putihnya ya. Kita kupasnya di dalam air aja sambil kita gosok-gosok seperti ini ya. Sambil digosok-gosok dan ditekan-tekan ya. Ini tempel ban tip top ini lumayan cukup kuat, bukan lumayan lagi, memang kuat. Bisa tahan lah sampai. Dan ketahanannya pun tidak kalah dengan tempel ban masak. Seperti ini dia ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes apakah masih bocor atau tidak. Thank you.
pasang tadi ya. Nah, sebelumnya ternyata aman ya teman-teman ya. Jadi alat tempel ban tiptop ini cukup praktis, bisa kalau untuk touring-touring atau berpergian jauh bisa kita bawa, dan masalah air bisa kita cari, entah air di parit, air di musola, atau di tempat lainnya. Jadi cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.